Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian, yaitu individu-individu terkaya di Malaysia dan kisah mereka. Oke, dari Kupi Kupi Go channel, jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe-nya. Langsung saja kita play videonya. Let's go. Dan hari ini agak menarik, kita akan lihat siapakah individu-individu paling kaya di Malaysia. Bukan okay. Semua individu ini datang daripada keluarga berada dan ada kisah mereka ini yang boleh dijadikan inspirasi untuk kita okay. Semua. Wow. Senarai ini diambil keren. Daripada Forbes.com. Tanpa melengahkan masa lagi, ini adalah individu-individu terkaya di Malaysia. Di tempat kelima okay. Ialah Dato' Lee Yeo Cho dan Lee Yeo Seng dengan aset 19.18 bilion ringgit. Pasangan adik-beradik ini ialah pewaris kepada empayar perniagaan berasaskan minyak sawit dan hartanah yang dibina oleh ayah mereka, iaitu Tan Sri Dr. Lee Shin Cheng. Punca kekayaan mereka berbalik kepada sejarah mendiang ayah mereka. Tan Sri Dr. Lee Shin Cheng membesar di sebuah ladang getah di Kuala Lumpur. Dia tidaklah datang dari keluarga yang berada. Ayahnya mempunyai sebuah kedai makanan tetapi masih belum cukup untuk menampung perbelanjaan mereka sekeluarga. Dengan itu, dia berhenti sekolah pada umur 11 tahun untuk menjual aiskrim di jalanan sebelum kembali ke sekolah beberapa tahun kemudian untuk menghabiskan pengajian. Pada tahun 1960, semasa berumur 22 tahun, dia memohon bekerja di syarikat Dunlop, sebuah syarikat pengeluar minyak sawit milik orang Eropah. Tetapi dia tidak diterima bekerja di situ disebabkan dia tidak fasih berbahasa Inggeris. Dia kemudian bekerja di syarikat perladangan sebagai seorang supervisor. Di sinilah dia mengumpul ilmu dan pengalaman tentang sektor perladangan minyak sawit. Sehinggalah pada tahun 1982, setelah mempunyai dana yang cukup, dia membeli syarikat Dunlop yang menolak permohonan kerjanya dulu dan menukar nama menjadi IOI. Dari tahun ke tahun, syarikat mereka berkembang sehinggalah menjadi antara syarikat gergasi di Malaysia yang hari ini diwarisi oleh anaknya, Dato' Lee Yeo Cho dan Lee Yeo Seng. Individu keempat terkaya di Malaysia ialah Tan Sri Ananda Krishnan, 84 tahun, dengan aset 26.49 bilion ringgit. Tan Sri Ananda Krishnan dilahirkan pada tahun 1938. Sudah tentu ramai yang kenal dengan nama Tan Sri Ananda ataupun gelarannya AK, dengan aset berjumlah 5.8 bilion USD bersamaan dengan 26.49 bilion ringgit, menjadikan dia lelaki ke-460 terkaya di dunia. Adalah pengerusi usaha tegas Sendirian Berhad, sebuah syarikat yang melabur di dalam industri telekomunikasi dan media, termasuklah di syarikat Maxis dan juga Astro. Dia juga banyak melabur di dalam Astro industri juga, pelbagai, guys. Termasuklah di dalam industri minyak dan gas, tenaga, pelancongan dan juga hartanah. Pada lewat 1960-an, setelah menamatkan pengajian di Harvard Business School, dia mula berkecimpung di dalam industri jual-beli minyak. Pada waktu inilah dia menjadi jutawan dan mengumpul dana membuka syarikat pengeluar minyaknya sendiri yang pada waktu itu dikenali sebagai Malaysia Petroleum National. Titik paling penting di dalam perjalanan keusahawanan Ananda ialah pada tahun 1970-an bila dia menjadi rakan kepada bekas Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad. Bila mereka sama-sama berada di London, kabel inilah, maksud saya, hubungan inilah yang memudahkan Ananda untuk bekerjasama dengan kerajaan untuk membina fasiliti negara seperti telekomunikasi untuk tujuan penyiaran. Tidak berhenti di situ, dia juga pernah melabur di India untuk membina syarikat telekomunikasi di sana, tetapi usahanya gagal. Namun begitu, ini tidak menghalang dia menjadi lelaki keempat terkaya di Malaysia. Apa yang lebih menarik, Tan Sri Ananda Krishnan mempunyai seorang anak lelaki yang tidak mahu mengikut jejak langkahnya dan memutuskan untuk menjadi sami di Thailand. Anaknya dikenali sebagai Van Ajan Siripanyo. 3. Tan Sri Datuk Sri Teh Hong Pyo, 92 tahun, dengan aset 25.67 bilion.
Dilahirkan di Singapura pada 14 Mac 1930, berwarga negara Malaysia, tahun ini berumur 92 tahun. Allah. Dia mempunyai aset sebanyak $5.4 billion bersamaan dengan RM25.67 billion, menjadikan dia lelaki ke-431 terkaya di dunia. Pada tahun 1950, dia memulakan kerjayanya sebagai seorang kerani bank di bank OCBC. Bagaikan seorang genius di dalam industri perbankan, hanya dalam masa 5 tahun, dia dinaikkan pangkat menjadi pegawai. Tidak sehingga pada tahun 1960, dia menyertai Maybank sebagai pengurus dan pada tahun 1964, diangkat menjadi pengurus besar. Pada waktu itu, dia berumur 34 tahun. Setahun selepas itu, pada tahun 1966, dia mengasaskan bank yang hari ini kita kenal sebagai Public Bank. Sejak dari hari itu, Public Bank berkembang sehingga mempunyai 414 cawangan di seluruh dunia pada hari ini. Apa yang lebih menarik, mengikut fakta penghitungan keuangan 2013, tiada siapa yang boleh memiliki lebih dari 10% saham di dalam institusi keuangan Malaysia. Tapi Tan Sri Teh Hong Piau adalah salah seorang daripada 3 orang yang dikecualikan dari akta ini sebab mereka memiliki saham ini sebelum akta tersebut diperkenalkan. Dia memiliki 23.5% saham di dalam Public Bank. Selain daripada dia, individu yang dibenarkan memiliki lebih dari 10% ialah Tan Sri Azman Hashim dari Maybank dan juga Tan Sri Kweng Lek Chan dari Hong Leong Group. Membawa kita kepada individu kedua terkaya di Malaysia, iaitu Tan Sri Kwek Leng Chan, 80 Kwek tahun dengan aset 44.77 billion. Salah seorang daripada 3 individu yang dibenarkan memiliki lebih dari 10% saham di dalam industri kewangan negara. Tan Sri Kwek Leng Chan mempunyai aset sebanyak $9.8 billion bersamaan dengan RM44.77 billion, menjadikan dia lelaki ke-185 terkaya di dunia. Dilahirkan pada tahun 1941 di Singapura dan berwarga negara Malaysia. Dia mendapat pendidikan di dalam undang-undang di Middle Temple, United Kingdom. Tan Sri Kwek Leng Chan adalah generasi kedua yang berkecimpung di dalam dunia keusahawanan. Pada tahun 1940-an, dia membuka syarikat Hong Leong di Singapura yang pada asalnya sebuah syarikat pelaburan. Tapi berkembang dengan pelbagai industri termasuklah industri hartanah, perhotelan dan juga institusi kewangan. Hari ini, Hong Leong Bank adalah antara bank terbesar di Asia Tenggara termasuklah di Malaysia, Singapura, Hong Kong, Vietnam dan China. Membawa kita kepada individu terkaya di Malaysia, iaitu Robert Kwok. Seperti yang anda jangka, individu terkaya ialah Robert Kwok, berumur 98 tahun dengan aset 47.51 bilion. Tan Sri Robert Kwok dilahirkan di Johor Bahru pada 6 Oktober 1923. Dia mempunyai aset sebanyak $10.4 billion bersamaan dengan RM44.77 billion. Robert Kwok bukanlah datang dari keluarga berada. Semasa Perang Dunia Kedua di Tanah Melayu, pekerjaan pertama dia ialah sebagai office boy. Dia pernah juga menjadi kerani di sebuah ladang beras tentera Jepun yang kemudian diangkat menjadi ketua jabatan. Selepas Perang Dunia berakhir, pada tahun 1948, dia menggunakan ilmu dan pengalaman yang dipelajari untuk memulakan perniagaannya berasaskan pertanian dan membuka syarikat yang dikenali sebagai Kwok Brothers Sdn Bhd. Malah, walaupun perang telah berakhir, dia masih mempunyai hubungan dengan syarikat dari Jepun untuk membantu mengembangkan lagi syarikat mereka. Pada tahun 1959 pula, dia menubuhkan syarikat yang dikenali sebagai Malayan Sugar Manufacturing Co. Berhad dengan 2 orang rakan kongsi dari Jepun. Syarikatnya berkembang dan berkembang, membawa masuk pemilik saham yang datang dari golongan elit seperti dari golongan diraja dan juga ahli politik. Dengan ini, dia mengawal 80% pengeluaran gula di Malaysia, memberikan dia gelaran Raja Gula Asia. Selepas itu, dia melabur di industri lain seperti hartanah, perhotelan dan pelaburan di negara lain termasuklah di China, Indonesia, Australia, Singapura dan lain-lain. Itulah kisah lelaki terkaya di Malaysia, Tan Sri Robert Kwok.
Transi itu adalah kisah Robert individu-individu Kork terkaya di Malaysia. Sekarang anda tahu, semoga kita semua dapat inspirasi daripada kisah mereka ni dan semoga kita semua menjadi kaya suatu hari nanti. Amin. Kalau anda rasa perkongsian ini menarik dan bermanfaat, pastikan anda like dan share. Jangan lupa subscribe dan follow kami di social media. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi Kupi Go, menarik setiap hari. Oke guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi 5 orang terkaya di Malaysia. Nggak nyangka ya ternyata orang Cina semua ya kan. Bukan istilahnya orang Melayu ataupun orang tempatan seperti itu guys. Dan kita akan melihat komentar-komentar dan membaca komentar-komentar di sini. Fakta yang sangat menarik dan penuh dengan motivasi tidak putus asa. Betul sekali ya. Intinya kita senantiasa berusaha bekerja ya kan. Bekerja dengan smart ya. Jangan hanya bekerja menggunakan tenaga saja, tapi kita harus menggunakan otak kita yang smart ini agar pekerjaan kita semakin bagus ke depannya. Good info, mereka semua orang bijak, IQ tinggi. Semoga kita semua dilimpahkan rezeki kaya raya seperti mereka. Betul, iyalah betul lah, IQ tinggi guys. Banyak istilahnya mereka itu ya bukan kaleng-kaleng gitu. Tidak seperti yang kita pikirkan, meskipun bukan dari golongan orang-orang yang mampu awalnya, tapi mereka mempunyai IQ yang tinggi, mempunyai keinginan yang tinggi, sehingga mereka juga ya kalau kita lihat dan kita dengar tadi bahwasannya di Harvard lah, terus di luar negeri, pokoknya di luar negeri lah ya kan. Dan mereka sekolah bisnis seperti itu guys. Makanya bukan istilahnya kaleng-kaleng lah kalau kita belajar di luar negeri. Makanya kita itu kalau belajar ya sejauh mungkin lah daripada tempat kita seperti itu, agar supaya banyak pengalaman dan juga ilmu yang kita dapat dari mereka seperti itu guys ya. Oke guys, itulah tadi komentar daripada netizen-netizen. Dan gimana komentar teman-teman sekalian? Silahkan komen di bawah. Kalau menurut saya sih keren ya kan. Mereka itu berusaha ya kan. Mereka mempunyai kecerdasan yang di luar nalar seperti itu. Tapi yang terpenting adalah bagi kita semua ini, jangan pernah lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apapun yang kita dapatkan sekarang, itu yang terbaik untuk kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap bersyukur, bekerja keras, berusaha, dan jangan pernah lupa untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.